Jadi seperti yang telah dimaklumkan dan diedarkan kepada media, bahawa berdasarkan kepada penilaian semula dan juga feedback yang kita dapat daripada rakyat yang mahukan jaminan lebih banyak barang-barang keperluan pengguna di musim perayaan ini agar lebih terkawal harganya, maka kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna telah bersetuju untuk menambah 19 lagi item barangan untuk dijadikan sebahagian daripada barang-barang yang dikawal harganya pada musim perayaan ini. Antara barang-barang yang ditambah meliputi cili, tomato, kobis, beberapa jenis ikan seperti ikan selayang, ikan kembung, ikan dan ikan-ikan yang biasa digunakan oleh rakyat dalam musim perayaan inilah. Jadi kita harap dengan adanya pertambahan barang-barang yang dimasukkan dalam senarai harga maksimum ini, rakyat akan merasa lebih selesa, lebih terjamin dari segi perbelanjaan untuk memastikan bahawa kos perbelanjaan mereka akan terjamin terkawal dengan harga-harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi berdasarkan pada tinjauan saya pada pagi ini, saya dapati bahawa rata-rata 100% pengguna telah penjual telah pun mematuhi harga-harga yang ditetapkan oleh kerajaan, dan saya berharap peniaga-peniaga terus mengambil sikap untuk mematuhi harga-harga yang telah ditetapkan. Dan saya pun telah berbincang ataupun berbual-bual dengan beberapa peniaga, dan kita dapati memang bagi kebanyakan barang-barang yang kita senaraikan itu, sebanyak 35 keseluruhannya, kebanyakannya memang tidak mempunyai tekanan harga yang menunjukkan akan berlaku lonjakan harga yang ketara dalam tempoh ini. Walaupun sebagai kerajaan yang prihatin dan sentiasa mendengar dan responsif kepada feedback dan juga hasrat rakyat, kita tambah juga bilangan-bilangan barang-barang yang kita tetapkan harga-harga yang dikawal pada musim perayaan ini.